Lampu sudah on, kipas pun sudah on bawah. Yo, hello, welcome back to Hakizana. Jadi untuk video kali ni, saya akan tunjukkan cara membuat incubator ataupun tempat penetas telur. Okey, jadi kita perlukan 6 bahan ni saja. Kita tengok, kita ada kabel 3 core. Kita ada thermostat. Kita perlukan kipas, lampu light bulb, kotak dan juga satu lagi, saya lupa buat plug lah. Sebab kita nak pasang ni. Dan juga plug top. Tada, kita dah dapat top. Okey. Alright, jadi saya akan tunjukkan cara untuk assemble dia. Mula-mula sekali kita memerlukan inilah, ni yang paling penting sekali, thermostat untuk mengawal suhu di dalam kita punya incubator. Okey. Kipas ni untuk circulation udara, untuk udara dia mengalir, sebab kalau kita pakai lampu saja, dia tak akan, macam mana cakap lah, tak akan selari, tak akan sekata dia punya kepanasan di dalam kotak ni. Okey, bila ada kipas, udara akan berpusing dan kepanasan tu akan sekata lah. Jadi kita dapat mengkontrol dia punya suhu dengan lebih baik supaya penetasan telur dengan lebih tinggi dia punya apa? Apa dia panggil lah? Reliability, bukan reliability. Dia punya peratus untuk menetas tu adalah lebih tinggi lah kalau kita dah buat circulation untuk udara. Okey. Jadi ni adalah untuk kita punya light bulb. Kita pakai lampu, bukan LED. LED pun boleh tapi LED kurang panas. Kita pakai lampu biasa yang colour orange tu. Standard bulb orang panggil. Bulb lah, kalau pergi tanya kedai dia akan bulb. Dan agak tinggi dia punya current pakai 60 watt. Sebab kita nak tinggi, cepat panas lah. Kalau kita ambil kecil pun boleh, cuma lambat panas. Okay, kat sini kita akan tebuk ya nanti. Kita akan tebuk untuk letak kita punya temperature controller satu. Okay, tanda siap-siap tanda. Makin-makin. Alright, jadi kita akan mulakan kita punya operasi. Kita tak perlukan kotak ni pun. Kita perlukan penutup ni je. Sebab kita nak pasang dekat atas. Alright, jadi macam biasa, kita mulakan dengan plug top. Okay, plug top kita masukkan biasa. Kita masukkan macam biasa. Okay, neutral, biru ke neutral, live ke fuse. Okay, kita tak pakai dekat sini ya. Sebab ini apa, transform. Sebab thermostat ni dia tak pakai earth. Jadi kita tak payahlah pasang earth. Okay, kita kuncikan balik. Okay, live neutral biasa. Masuk, keluar. Pergi ke thermometer, thermostat kita punya live dengan neutral. Okay, neutral, live. Ni, live. Okay, jadi live kita akan looping ke sebelah, ke belah heater. Macam ni, kita akan looping untuk masukkan ke sini lah, belah heating ni. Okay, 5 dengan 6, kita akan masukkan nombor 5, kita punya live. Okay, sebab 6, daripada 6 kita akan keluar, pergi ke lampu dan juga kipas kita. Okay, jadi dekat heater ni, dekat thermostat ni, kita boleh tengok dia ada satu colour silver ni. Ini dia punya sensor lah. Heat sensor. Dia akan tengok suhu berapa kat kawasan tu. Dia akan bagitahu dekat kita punya thermostat. Okay, kita ikut balik wire ni. Live, knife, neutral. Keluar, pergi depan. Masuk ke dalam plug top kita. Kita pakai plug top ni sebab apa? Sebab kita nak pakai ni lah, fan ni. Fan ni menggunakan 240 volt. Kita tak boleh potong kabel ni sebab fan ni dia menggunakan 12 volt. Jadi ni dia dah convert daripada 240 volt pergi ke 12 volt. Jadi dia tak boleh potong sambung terus. Dia takkan hidup motor ni. Ataupun motor akan rosak. Alright, jadi ni pun dah siap. Kita cuma tutup balik. Ini pun macam biasa lah, looping. Okay, kalau maksud looping tu, kalau saya cakap looping tu, maksud dia colour yang sama lah. Okay, neutral dengan neutral. Okay, biru-biru. Koko, live. Okay, koko dengan koko, hijau dengan hijau, earth. Okay, dia akan bersambung lah. Itu nama dia looping. Dia bersambung. Okay, kita akan tutup. Okay, jadi kita akan keluar balik. Tadi dua kabel kan? Dua kabel keluar. Pergi ke lampu kita lah. Nampak? Looping. Live, neutral. Okay, yang ni dia tak pakai juga earth. Earth kita potong. Okay, looping. Pergi ke sebelah. Sebelah pun sama. Nampak? Looping lagi. Earth. Neutral, live, looping. Okay, looping lagi sebelah. Okay, neutral, live. Nampak? Dalam pun masih looping lagi ya. Itu looping. Okay, last sekali. Tak ada yang looping dah lah. Ni sebab yang terakhir. Okay, kita sambung je lah. Live, neutral. Okay, siap. Itu dia punya konsep wiring dia ya. Okay, jadi kita tinggal perkemaskan dan kita akan test lah. Baik, saya akan kemaskan sekejap.
Okey, jadi untuk yang terakhir kita perlu install kita punya light bulb dia. Okey, masukkan light bulb. Try on. Okey, jadi kat sini kita boleh tengok ah suhu dia 38. Kita dah set below 38 dia akan on lah. Tapi dia akan ada delay seminit. Kita nak delay supaya dia tak on off ah. Okey, kita tengok. Nanti lepas seminit daripada kita yang dah set ni, dia akan on lah kita punya motor ni. Dia boleh duduk sini. Seminit lama. Okey, bawah ada lampu, dalam ada kipas. Minit lagi. Buat 30 saat. Okay, cara nak set dia. Ni button on off. Saya akan terangkan lah. Sementara 30 minit. Ni button set. Ni button turun naik lah. Untuk kita adjust berapa yang kita nak. Tu. Nampak? Lampu sudah on. Kipas pun sudah on bawah. Okay. Nampak kalau benda ni duduk kat luar. Suhu dia akan tetap turun. Tapi kalau saya letak ni dekat dalam. Kan? Letak dekat lampu. Biar dia kena panas tu, kita tengok suhu dia akan naik balik. Nampak suhu dah naik. Sampai dah 30 apa tadi 38 balik, baru dia akan automatic stop. Jadi dalam ni, dalam kotak ni, suhu akan maintain lah 38 hingga 36. Macam tu cantik lah supaya telur kita tak terlalu panas. Bukan telur kita, telur burung. Telur ayam tak terlalu panas ataupun tak terlalu sejuk. Alright. Jadi itu adalah contoh dia ya. Okay guys, jadi itulah incubator yang kita telah buat. Okay, untuk test letak telur, kita kena tunggu minggu depan lah. Sebab saya dah order telur. Dan telur ni adalah telur rahsia. Okay, kalau nak tahu, tunggu video seterusnya. Alright. Jangan lupa share dan subscribe. Bye-bye.